Masalah kecederaan membelenggu Sri Pahang FC menjelang pertembungan mereka dengan pendahulu Liga Super, Johor Darul Ta'zim, JDT, pada Rabu. Pengawal Tok Gajah, Fandi Ahmad berkata, kecederaan yang mengorbankan kapten skuad Sergio Aguero, Nor Azam Azih dan Lucas Silva. Setakat ini, saya tidak pasti Aguero akan dapat beraksi menentang JDT pada Rabu, selain Azam, ketika Silva masih pulih daripada kecederaan. Kecederaan Silva mengambil masa yang lama, tetapi harap-harap pemain lain boleh melakukan yang lebih baik. Ketiadaan mereka, Aguero dan Azam, pastinya memberi kesan kepada prestasi pasukan terutama ketika menentang JDT, katanya.